jengkolnya. Wah. Akhirnya coba jengkol. Jengkol. Nasi uduk? Aku pernah makan di restorannya Malaysia. Aku makan nasi lemak. Kata teman-teman Indonesia, kalau di Indonesia nasi uduk. Mau coba? Iya. Ada jengkolnya. Astaga. Kalau kamu cobain aja sekalian. Iya. Benar. Ah, ini jengkol? Dadan. Aku belum siap. Aku masih belum siap untuk bertemu dengan jengkol. Ada jengkolnya ya. Wah. Aku soalnya enggak kepikir pagi kayak gini makan jengkol. Kamu mau apa? Aku mau jus. Oke, sisa. Ye. Akhirnya coba jengkol. Mas. Ini ada sate usus, ini hati sempela, selar kuyuk, cocok banget. Oh iya iya. Coba. Ini semua. Ini jus sirsak. Ini sotonya. Ah, ya, terima kasih. Ini jengkol. Ya. Enggak apa-apa, bisa. Soto apa? Soto Kudus. Soto Kudus.
jengkol. Iya. Kayaknya gimana ya? Lebih ada kayak harumnya rempah-rempah gitu. Soalnya aku makannya setiap hari di Korea, jadinya ya sotonya nggak sama kayak di sini. Enak-enak. Ini telur puyuh ya? Iya. Enak. Gak bau. Ini ada tahu sama kerupuk sama telur balado, tempe, jengkol. Jengkol. Emang jengkol itu bentuknya kayak gini, yeah, yang aslinya? Oh, iya gepeng-gepeng. Ini termasuk kayak kacang apa gimana? Mungkin bisa termasuk bukan kacang sih, mie, iya kacang mie. Aku cobanya langsung jengkolnya apa sama nasinya? Sama nasi. Kamu potong aja dulu. Oh potong dulu, bukan makan utuh kayak gini, bukan? Boleh kalau coba langsung. Ah, sedikit-sedikit dulu, sedikit dulu.
tikungan katanya namanya. Aku baru tahu dan aku baru mau coba. Apalagi penjual nasinya tuh cakep banget gitu. Oh, this one.